terlalu biadab Ferry Irawan terhadap Vena Melinda. Ternyata kerap memaksakan nafsu birahinya kepada sang istri. Belum genap setahun menikah, Vena Melinda laporkan suaminya, Ferry Irawan, dengan tuduhan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polda Jawa Timur. Ferry Irawan pun menjalani pemeriksaan penyidik Subdit 4 Renakta Detreskrimun Mapolda Jatim di Surabaya. Ferry Irawan dilaporkan oleh ibu kandung Verel Bramasta atas dugaan KDRT yang dilakukan oleh sang aktor di sebuah hotel di Kediri Kota. Saat datang ke Polda Jatim, Ferry Irawan hanya terdiam ketika ditanyai oleh wartawan. Pemain film Aship Man itu terlihat memakai masker, kemudian kemeja merah dan celana jeans biru dengan menggendong tas ransel hitam. Kabar ini pun dibenarkan oleh Kasubdit 4 Renakta Detreskrimun Polda Jatim AKBP Hendra Eko Triulianto. Ia laporan KDRT. Pada hari Minggu dilaporkan ke Polres Kediri. Selang sehari langsung dilimpahkan ke kami. Vena lagi diperiksa hari ini. Vena dan Ferry yang menikah 7 Maret 2022 lalu sontak menjadi sorotan publik. Selain itu, Polda Jatim juga sudah memanggil Vena Melinda untuk memberikan keterangan lebih lanjut soal laporan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suaminya tersebut. Vena Melinda menjalani pemeriksaan sebagai korban di dalam kantor Ditreskrimun Polda Jatim. Dalam pemeriksaan tersebut, Vena Melinda juga membawa sejumlah barang bukti seperti handuk dan pakaian yang diduga digunakan saat KDRT. Kondisi fisik yang dialami oleh Vena Melinda saat mendapat perlakuan KDRT dari sang suami cukup menyedihkan. Baru-baru ini beredar juga foto Vena Melinda yang bercucuran darah di bagian hidung dan mulutnya. Dari foto istimewa yang beredar di kalangan wartawan, tampak darah segar menggucur dari hidung Vena Melinda. Ibunda Vera Bramasta itu pun tampak menahan tangis dengan darah yang terus mengucur dari hidung sampai menetes ke baju. Tapi sampai saat ini belum ada keterangan resmi mengenai foto yang beredar tersebut. Padahal sebelum adanya kejadian tersebut, Vena Melinda dan Ferry Irawan sering memamerkan kemesraan dan aktivitas ranjangnya. Sekian dari video ini, terima kasih sudah menonton. Nantikan video menarik selanjutnya. Sampai jumpa lagi.